Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Anak-anak sekalian, kifahalukum jami'an, ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang masih melimpahkan pada kita, ya, nikmatnya sehingga kita masih dapat melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Alfa untuk anak kelas 7, walaupun secara online. Ya, namun terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah yang menjadikan kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman dan ya memperkenalkan kita dengan manhaj salaf dan mengamalkannya, memperkenalkan kita dengan sunnah nabinya dan mengamalkannya berdasarkan manhaj salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Baik. Nah, sekalian, kemarin kita udah belajar sampai huruf shin, ya. Ya, sampai huruf shin, kemarin udah ada latihannya, ini menuliskan dua ayat pertama surah Al-Quraisy. Ya, dua ayat pertama surah Quraisy. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam huruf yang selanjutnya. Ya, huruf sin dan shin, sekarang huruf sod dan dot. Ya, sod dan dot. Ya, sebenarnya antara huruf sin atau huruf sod ada kesamaannya pada pembuatan lingkarannya itu, ya. Kalau huruf sin kemarin antum ada pasti membuat bagian yang begini. Ya. Ah. Pada huruf sod ini juga sama. Nah, kalau huruf sin antum tinggal tulis-tulis begini, ya, ini huruf sin. Ini huruf sin. Kalau huruf sod juga sama, ya, tinggal antum buat begininya saja. Ya, ya. Jadi sebenarnya hanya beda pada kepalanya saja. Nah, perhatikan cara pembuatan kepala huruf sod. Perhatikan ya, biar lebih jelas. Nah. Perhatikan cara membuatnya. Pertama, antum tulis begini. Nah, ya. Kemudian buat seperti ini. Kemudian tarik. Ya, baru buat huruf yang seperti saya tulis tadi. Jadilah dia huruf sod. Ya, sod dan dot sama ya. Nah, saya ulangi cara pembuatannya. Ya, pertama itu begini, kemudian begini, kemudian tarik, baru buat ininya. Nah, itu dia caranya. Ya, nah, ini cara membuatnya sekali lagi. Buat secara cepat, perhatikan. Buat begini, tarik, kemudian begini. Jadilah dia huruf sod. Nah, ya, sod. Sod dan dot. Nah, ini kalau huruf sod atau dotnya itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau dia berada di awal kata? Nah, perhatikan ya, kalau dia di awal kata, maka cara membuatnya adalah, ya, sebentar ya, kameranya agak settingnya kurang benar. Yes, baik.
ya. Nah, gimana kalau dia berada di awal kata, cara membuatnya? Ya, kalau di awal kata, maka perhatikan cara nulisnya. Kepalanya sama tadi dengan yang ketika dia sendiri, lihat. Ya, sama, kemudian tarik. Ini kalau dia berada di awal kata, dia ada sedikit garis yang lewat begini. Nah, ini dia, ini garis ini. Ini dia. Jadi lewat sedikit, ya. Saya ulangi lagi cara membuatnya. Ya, nampak ya? Nah, contohnya kita buat kata soh atau kita buat kata apa ya? So'ada. Contoh kita buat kata so'ada. So'ada. Nah, ini dia di awal ya. Nah, kalau dia di awal. Contoh misalnya kita buat kata apa lagi? Sofaqah. Misalnya kita buat kata sofaqah. Sofaqah. Nah, ini contoh apabila huruf sad dia berada di awal kata. Jadi ingat ya, dia ada harus garis yang lewat ini. Nah, ini dia, ini garis ini harus ada ini, garis yang garis bawah itu. Nah, itu dia. Itu kalau huruf sad dia berada di awal kata. Nah, sekarang contoh huruf sad kalau dia berada di tengah. Ya, kalau dia berada di tengah, maka tinggal antum buat seperti ini saja. Buat dulu garis begini. Ya, kemudian tambahkan huruf shadnya. Ya, sekali lagi perhatikan. Ya, buat garis begini, kemudian masukkan huruf shadnya. Oke, contoh ya, kita buat kata yas'adu. Yas'adu. Ya. Nah, shad di awal ini tadi, ini sebenarnya belum selesai, ada dia bentuknya kalau bertemu dengan huruf ha. Ya, contohnya oke, saya buatkan dulu kalau bentuknya kalau dia bertemu dengan huruf ha, dia bisa bentuknya begini. Ya, perhatikan. Nah, dia bisa gini bentuknya. Ini kalau temu dengan huruf H. Ya, jadi dia bisa naik. Dia bisa naik gitu. Nah, itu dia bentuknya. Contoh, kita buat kata sihatun. Sihatun. Nah, itu. Ya, kemudian bentuk shadnya bisa agak beda juga kalau ketemu dengan huruf mim. Ya, bentuknya begini jadinya. Perhatikan. Nah, ini kalau bertemu dengan huruf mim. Contoh kata somat. Nah, ya, itu dia. Jadi huruf shad dari awal ini pertama bentuknya yang ini, yang saya tunjuk ini ya, ini.
Ini kalau dia temu huruf ain, huruf fa, nah, kalau dia bertemu dengan huruf ha, bentuknya dia bisa begini. Sebenarnya bisa juga dengan bentuk yang ini, cuma ini lebih cantik, ya. Kemudian kalau dia bertemu dengan huruf mim, dia bentuknya begini. Nah, jelas ya. Nah, kemudian kita masuk yang shad di tengah. Apanya agak kabur kameranya ini. Shad yang di tengah. Ah, udah jelas ya. Baik. Ini shad yang di tengah bentuknya begini. Nah, kalau di yang jumpa dengan ha gimana Ustaz? Sama dengan yang pertama tadi yang di awal. Contoh misalnya ya. Yashabu misalnya yashabu contoh ya. Bentar, ini ada yang nanya ini mungkin. Bentar ya. Apa dia nanya? Oh, enggak. Oke. Ya. Lanjutkan. Nah, kita buat kata yashabu misalnya. Oke. Kita buat kata yashabu. Yashabu. Sama kan dengan bentuk huruf shad yang di awal tadi? Nah, kemudian kalau yang akhirnya atau huruf shad di tengah yang jumpa dengan mim, sama dengan yang pertama tadi, ya, sama dengan yang pertama tadi. Oke. Okay. Oh, misalnya kita buat kata as-samad misalnya, as-samad. Awesome, sama dia, bentuknya begitu ya. Nah, tadi ada yang sedikit terlupa sama Ustaz. Huruf shad di awal kalau bertemu dengan huruf ro, ya, dia bentuknya, ya, ini Ustaz buat tambahan di bawahnya. Huruf shad di awal kalau dia bertemu dengan huruf ro, perhatikan ya, shad bertemu dengan ro. Gimana menuliskannya? Perhatikan, dia agak begini nulisnya. Beda kan dengan yang di atas kan? Agak sedikit naik dia. Perhatikan sekali lagi. Nah. Oke, contoh ya, kita buat kata israr misalnya israr. Israrun. Nah, gitu dia. Kalau ketemu dengan huruf ro, agak ada naik sedikit ya. Nah, israrun. Ya. Atau kita buat kata musirrun. Musirrun. Nah, ini dia. Nah, ini adalah bentuk huruf shad di awal dan di tengah. Ya. Nah, selanjutnya adalah huruf shad ketika berada di akhir kata. Di akhir kata. Kalau di akhir kata ini lebih simpel. Bentuknya sama seperti shad yang sendirian. Cuma ada huruf di depannya. Ya, jadi tinggal buat begini aja. Nah, ini. Kemudian tambahkan huruf shad. Nah, atau yang pendeknya begini, ya. Sekali lagi, perhatikan. Nah,
Ustadz bilang huruf sad di akhir ini sama dengan yang pertama. Artinya apa? Enggak ada garis yang lewatnya ini. Enggak ada garis ininya dia. Ah, nampak? Perhatikan sekali lagi, sad di awal itu bentuknya begini, perhatikan ya. Ini sad ketika dia sendiri. Nah, kalau dia di akhir bentuknya seperti ini, cuma hanya aja ada huruf sebelumnya. Ya, jadi tinggal begini untuk buat. Atau boleh yang model panjang yang pertama tadi. Untuk buat begini. Nah. Oke, jelas ya. Ah, contohnya kata apa misalnya? Contoh kata harilsun. Contoh harilsun. Nah, ini contohnya kata haris. Ya, kemudian kata contoh misalnya kata lirs. Lirsun yang artinya maling. Lirsun. Ya, nah jadi tinggal begini aja. Nah, inilah cara membuat huruf sad. Ya, ketika dia sendiri, ketika dia berada di awal, atau ketika di tengah. Ya, nah sekarang kita buat contoh dari huruf sad ini ya. Kita buat contoh dari huruf sad. Oh, afwan. Ya, kita nggak usah buat contohnya. Ya, jadi untuk hari ini, ya ini yang Ustadz tulis ini nanti Ustadz fotokan. Ya, saya fotokan tanpa ada buat ayat. Ya, antum tinggal cukup menulis di rumah. Perhatikan ya, Ustaz bilang, antum cukup latihan tulis di rumah tanpa perlu antum foto dan kumpul ke Ustaz. Cukup jadi latihan antum di rumah aja. Ya, untuk memperbaiki tulisan. Ya, untuk memperbaiki tulisan. Jadi nanti ini Ustaz foto, antum latihan sendiri di rumah ngetes tanpa dikumpul, nggak usah dikumpul. Jadi hari ini enggak ada tugas ya. Nah, ini huruf sin. Sekarang kita masuk ke huruf selanjutnya, yaitu huruf to dan zo. To dan zo ya. Nah. Oke, to dan zo, perhatikan. Huruf to dan zo sebenarnya lebih mudah daripada huruf sad dan dot. Ya. Huruf to itu kepalanya sama dengan huruf to dan sama dengan huruf sod dan dot. Perhatikan, cara buatnya sama persis kayak tadi. Ya, cuma di ujungnya aja nanti yang sedikit beda. Perhatikan. Kalau huruf to, ya, antum buat kepalanya dulu begini, tarik begini. Ya, ini. Nah, di sininya dia runcing. Kemudian antum buat huruf alif di atasnya. Jadi ini huruf alif, begini. Ah, baru tambahkan sedikit titik. Tambahkan titik. Sekali lagi, perhatikan ya cara membuat huruf to. Jadi, pertama itu antum buat dulu seperti huruf so tadi. Nah, begini. Ya. Kemudian antum tarik dari bawahnya begini. Di ujungnya runcing. Di ujungnya runcing. Baru kemudian antum buat alif. Buat alif di sini. Udah? Tambahkan titik di atasnya, digabung sama alifnya. Ah, itu dia. Itulah dia huruf to, sama dengan huruf zo juga sama. Sekali lagi perhatikan cara buatnya, ya, buat dulu seperti tadi yang pertama begini, ya, kemudian tarik garis tebal di akhirnya runcing, dah, baru kemudian buat huruf alif. Gini, tambahkan titik di atasnya. Jadilah dia huruf to atau huruf zo. Nah, jelas ya? Oke. Nih, kalau huruf to atau huruf zo ketika dia sendiri.
Nah, sekarang bagaimana kalau di awal? Kalau di awal bentuknya sama dengan ini, cuma di ujungnya nggak runcing, ya. Contoh misalnya kata kita buat dulu bentuknya gimana? Perhatikan, ya. Ini. Ah, dia ada garisnya yang lewat dikit, sama kayak huruf sot tadi. Ah, cuma kalau huruf to, untuk tambahkan alifnya jangan lupa. Ya, di atasnya tambahkan titik begini. Nah, itu kalau dia di awal. Contoh misalnya kata, kita buat kata tobibun. Kita buat kata tobibun contohnya. Perhatikan ya. Tobibun. Nah, atau misalnya antum buat kata toyibatun, boleh juga. Nah, ini huruf to kalau dia berada di awal kata. Ya. Nah, bagaimana kalau dia di tengah kata? Gampang, ya. Tinggal antum buat aja huruf sebelumnya. Ya. Nah, tinggal antum buat begini, kemudian tambahkan to. Nah, jangan lupa alif di atasnya, kemudian ada titiknya sedikit. Nah, gitu. Misalnya kita buat kata apa? Yatibu misalnya, yatibu contoh ya. Nah, atau misalnya kita buat kata yakbahu. Perhatikan. Yakbahu. Nah, taib ya, jelas ya. Nah, ini. Nah, kemudian kalau bentuknya di akhir, bagaimana nulisnya? Nah, tinggal sama seperti yang ketika sendiri tadi, ya. Tinggal dibuat ada huruf di depannya, kemudian nah, begini. Afwan. Nah, di akhir ini dia sama seperti yang pertama tadi. Artinya nggak boleh ada garis ini. Ini salah. Ini contoh yang salah, ya. Yang benar adalah, perhatikan. Ini huruf di awalnya. Ini. Ya, sama seperti yang di awal tadi. Sekali lagi, perhatikan. Ini ada garisnya sedikit, ini dimaafkan aja ya. Nah, sebenarnya itu harusnya nggak ada. Nah, ini ya, ini dia. Huruf to di akhir kata. Contoh ya, kita buat kata al-khattu. Misalnya pelajaran kita ini al-khat. Nah, kita buat contohnya. Al-khattu. Al-khattu. Nah, ini dia contohnya. Ya. Nah, kemudian apa lagi yang di akhirnya? Misalnya al-battu, bebek ya, al-battu. Thank you.
Nah, ini dia contoh untuk huruf to yang di akhir kata. Nah, sekian pelajaran kita untuk hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz ajarkan dapat antum pahami dan coba antum praktek tulis di rumah. Ya, nanti Ustaz fotokan ini ya, Ustaz kirimkan dari grup ya. Nah, ini sekali lagi saya ulangi, ini sekedar latihan di rumah yang tidak dikumpul ke Ustaz. Jadi hari ini enggak ada mengumpulkan latihan ya. Bagi yang enggak hadir silakan, atau Ustaz minta tolong nanti kasih tahu ke teman yang enggak hadir bahwasanya hari ini enggak ada latihannya. Ya, maksudnya enggak ada latihan yang dikumpul. Latihannya ada. Ini latihannya yang cukup dikerjakan di rumah tanpa harus dikumpul. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.